to experience. Perbaiki udang. Sawer, sawer.
Kesawer. Iya. Kesawer. Ya. Kesawer. Masih runde pertama. Masih runde pertama. Bernapas para pepadu. Ini baru pepadu. Pertarungan habis. Wujud Tanjung Jarot lawan Adi. Ya, runda kedua. Pertama.
pertama terakhir. Sabar, lu sabar, sabar. Sabar. Ayo, penggemar Amerika Sawera. Diputar. Kasih penonton gregetan. Belum panas, masih Pak Runde kedua. Runde kedua berjalan. Masih ronde kedua. Sehat. Maju, masih ronde kedua. Setengah ronde kedua. Kedua berlalu. Senior dan kerket sama sawer juga sawer. Sawer sawer. Ini Pak. Coba di. Ronde ketiga. Ronde ketiga dari 4 ronde yang dipersiapkan. Masih ronde ketiga. Masih ronde ketiga. Hasil akhir di ronde ketiga dinyatakan Bari menang. Panitia. Yeah.
masih ronde pertama. Masih ronde pertama dari 4 ronde yang direncanakan. Begitu lalu kurang meres. Aplaus yang mulia. Odangnya diperbaiki, odang diperbaiki, dikasih perbaiki odangnya, sedikit keras. Ronde pertama berlalu, masuk ke ronde kedua. Kedua. Ya. Sawer. Ini Pak Juri dari kedua berjalan. Ronde kedua berjalan. Ya. Masih ronde kedua. Sudah berlalu, jadi berokat di beres. Menunggu ronde ketiga. Bernapas dulu, selalu. Bernapas dulu. Dari paruli yang direncanakan. Kemarin berangkat kemarin. Dia perbaiki utak dulu. Kemarin berangkat ya kemarin. Jatuhan udang hingga ronde ketiga masih berjalan. Kalau mungkin tidak berangkat. Berdasarkan pertimbangan juri, sehingga pertandingan berakhir deru. Empat ronde direncanakan diakhiri di ronde ketiga oleh
dewan juri dengan penuh pertimbangan. Direncanakan kita akan masukin ronde pertama Bahari MFW Tanjung Peros melawan Parkir. Direncanakan silakan para tamu silakan masih ronde pertama berjalan. Ini dia Sawer, para pepadu kita. Sawer, juru kita Sawer. Ya, ronde kedua. Yeah.
kedua. Masih ronde kedua. Ya, dari dinas pariwisata. Pertandingan berakhir di ronde kedua. Pertandingan ini dimenangkan oleh Zuban melawan Pucuk Jati. Masih ronde pertama. Silakan aplaus yang meriah dulu untuk pandu kita. Ronde kedua dari empat ronde yang dipersiapkan. Ronde kedua berakhir. Sawer, slow. Sebelah timur. Sawer. Dan empat ronde yang dipersiapkan. Aplaus yang mulia. Thank you.
kasih akhir di ronde keempat. Silakan ditanding lagi dua, lalu setobak tenang. Silakan di utara dipersiapkan untuk tanding mati setelah dua season ini. Dan Juluk Angling Dharma dan Bril melawan Adi Pujuk. Empat runde yang dipersiapkan. Atas yang mulia untuk kedua bawah padu kita. Hadirin Dani melawan Harry Sela Maro Junior. Dani Daniel Pril Tanjung Teros melawan Harry Sela Maro Junior. Bila tiga kali penalin jatuh, maka pertandingan di akhir. Masih ronde pertama. Kedua berjalan dari empat runde yang direncanakan. Apa semulia? Apa semulia? Ya. Runde kedua berakhir. Silakan. Atas yang mulia untuk kedua pepadu kita. Runde ketiga. Ronde ketiga. Ya, ronde ketiga terakhir.
terakhir menuju ronde keempat dari pelatihan. Dari pertandingan ini dinyatakan seru oleh dewan juri antara Dani dan Rio melawan Harry Serak Marung Junior. Silakan disawer di depan. Karena kita yakin dan percaya bahwa ini adalah partai terbaik, partai pemungkas untuk acara perisian tahun ini. Silakan para penggemar, kita harus yakin dan percaya bahwa ini adalah pepadu kita yang akan berlaga di tengah-tengah kita. Silakan disawer di depan. Kita yakin dan percaya bahwa akan menyelesaikan 4 ronde yang direncanakan. Ini saweran, 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 sawer di depan. Ya bangun mbak, bangun, bangun, bangun mbak. Bangun mbak, bangun. Silakan, kita harus yakin dan percaya. Ombak tenang Lombok Timur melawan Merapi Kuning Lombok Tengah adalah partai pemungkas dan pasti akan Yeah.
Ya, tambah lagi sawerannya. Ini dengan baik. Dan sampai jumpa lagi Lemabian ya, di tempat yang sama dalam rangka menikmati hiburan yang dipersiapkan oleh Pemda Lombok Tengah. Terima kasih. Aduh Sinapura, tiga hari dengan kata warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we just watched the stick fighting. It was really nice to see. There are so many different levels or styles of the people fighting, and it was really interesting to see and to understand how they. We really want to understand more the rules for next year, because we still don't understand really who's winning, who's losing, but it's still really interesting to see and really nice. And yeah, even if it's a bit dangerous, it's still really interesting. We're not scared, it's nice. Yeah, it's a really nice cultural thing to experience. Please subscribe to Bawang Sasak Nasturan channel on YouTube and Instagram. Thank you.